Dua kelompok pelajar saling serang menggunakan senjata tajam dan petasan di ruas Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur. Tawuran saat arus lalu lintas ramai hingga mengganggu pengguna jalan. Seorang pelajar yang terlibat tawuran bahkan nyaris tertabrak kendaraan yang melintas. Sejumlah pelajar yang diserang kabur ke arah permukiman. Di Cengkareng, Jakarta Barat, polisi menangkap 15 pelajar sekolah menengah yang sedang tawuran. Pelaku bahkan melengkapi diri mereka dengan senjata tajam. Tadi itu anak-anak mau ngapain, Bang? Tawuran, Bang. Anak pelajar atau apa? Iya, pelajar. Pelajar. Anak pelajar mana, Bang? Gantung, daerah Gantung. Oh, tapi sempat ada bentrokan? Bentrok. Ya. Ada yang bus aja, Bang? Banyak. Ada beberapa, ada dua, ada tiga. Seluruh pelaku tawuran dan barang bukti senjata tajam dibawa ke Polsek Cengkareng untuk proses lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, Miftahul Ghani, Ainus melaporkan.